Baik, terima kasih Rakan Sugas di Sri Pentas. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya kini berlintas langsung dari Dewan Muhammad Anwar, Institut Kemahiran Mara Lumut sempena proses penamaan calon, yang mana sebentar tadi baru saja kita saksikan iaitu calon bagi Parlimen P074 iaitu Datuk Sri Zamri Abdul Kadir telah pun tiba di Dewan ini pada jam 9.01 bagi menghantar borang pencalonan, yang mana Parlimen P074 Lumut bakal menyaksikan pertembungan di antara tiga penjuru iaitu Datuk Sri Zamri Abdul Kadir sendiri dari Barisan Nasional akan dicabar oleh dua calon daripada Muhammad Zamri Ibrahim PAS serta Dr. Muhammad Hatta Muhammad Ramli dari PKR. Dan untuk rekod, pada PRU ke-13 Muhammad Imran Abdul Hamid dari PKR menang majoriti 8,168 undi. Dan bersama juga Datuk Sri Zamri tadi adalah calon bagi Dun Pasir Panjang N51 iaitu Datuk Rashidi Ibrahim dari Barisan Nasional yang akan berdepan bercabar dari Parti PAS iaitu Rohawati Abidin dan juga Yahya Maknur dari PKR. Dan pada PRU ke-13, Datuk Rashidi Ibrahim dari Barisan Nasional menang majoriti 304 undi. Dan untuk Dun Pangkor N52, Datuk Sri Zamri Abdul Kadir dari Barisan Nasional akan turun mempertahankan kerusi ini yang mana akan menyaksikan pertembungan empat penjuru iaitu Ustaz Zainal Abidin Saad PAS, Nordin Ahmad Ismail PKR dan juga Timbalan Presiden Persatuan Seni Silat Gayung Gaib Malaysia iaitu Leman Kanaullah yang berusia 55 tahun yang juga merupakan calon bebas. Dan untuk PRU yang ke-13 sebelum ini, Datuk Sri Zamri menang majoriti 5,124 undi. Dan ini adalah jangkaan bagi calon-calon yang akan bertanding pada Parlimen Lumut P074, Dun Pasir Panjang N51 dan juga Dun Pangkor N52. Statistik pemilih berdaftar yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR, Parlimen Lumut mempunyai 67,157 pemilih, Dun Pasir Panjang 42,402 pemilih dan Dun Pangkor 24,755 pemilih. Dan senarai penuh penamaan calon akan diumumkan oleh Muhammad Helmi Arifin, Pegawai Pengurus Parlimen P074 Lumut selepas jam 10 pagi nanti. Dan ketika ini kalau dapat dikongsikan juga calon-calon bagi parti pembangkang yang lain sedang pun melakukan proses penyerahan borang penamaan calon. Dan sementara nanti juga kita akan dapat saksikan keputusan penuh selepas jam 10 pagi nanti. Jadi saya rasa setakat ini sahaja dulu dan dapat saya kongsikan kepada anda. Dan daripada saya, Hasrina Ahmad Kamil, langsung dari Pusat Penamaan Calon Institut Kemahiran Mara Lumut bagi Parlimen P074. Jadi kita kembali semula bersama Rakan Sugas di Sri Pentas. Silakan.